Oke, jumpa kembali dengan Kang Tepos. Kali ini saya akan unboxing ya. Tadi udah buka-buka, ternyata videonya error. Aduh. Oke. Saya unboxing kembali ya. Wow, mantap bener, Bro. Boxnya mantap, keren. Ini dia kameranya. Tap. Kasih busa, Bro. Biar aman kali ya. Masih baru kameranya, masih ada stikernya ya. Oke, saya taruh dulu di sini dah. Kita buka-buka dulu isinya, dalamannya apa aja ini. Biasa ya, tali, terus cadangan protektif untuk di ininya, apa, anti airnya ya. Biasa kabel charger, Bro. Dan tetek bengeknya ini banyak. Kayaknya lebih komplit ini kayaknya, daripada yang kemarin berica. Banyak, Bro. Kita hitung ya, aksesorisnya apa aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paket yang mantap ini, isinya banyak banget. Ini ada lagi nih, 13 14 15. Ini ada kartu garansinya, Bro. Garansi dari seller kali ya ini. Dan ini petunjuknya. Oke, nanti saya pelajarin dulu. Oke, saya ini dulu ya, coba kameranya berfungsi apa tidak. Kita copot. Ini dia. L4K. Masih ada stikernya, Bro ya. Baru brush nih, Bro. Tadi sempat unboxing, kita rekam videonya error. Begitu, Bro. Oke dah. Saya hidupin dulu. Nggak bisa, Bro.
Oh, nyala. Aduh. Apa baterainya habis? Coba dicas dulu. Aduh, susah amat mah. Sama sekali nggak nyala, bro. Oke, bro, ternyata setelah saya coba charger, dia mau nyala. Mungkin ini udah benar-benar habis baterainya ya, bro. Tadi coba saya cas bentar, apakah ternyata emang belum berhabis, bro, tuh baterainya. Oke deh, untuk unboxing kamera Elite 4K yang harganya murah banget, bro, cuma Rp550.000. Oke, kalau mau ingin mencarinya, saya order di Bukalapak ya, bro. Lapaknya nih, bro, sellernya fast respon, pengirimannya cepat banget, mantap pokoknya dah. Oke, terima kasih ya, bro, sudah menemaniku untuk bongkar-bongkar dan unboxing. Oke, untuk hasil video nanti saya upload biasa kan, dan review dari hasil video Elite 4K ini ya, Elite Explorer namanya ya. Oke, terima kasih sobat Kang Tepos, cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.